Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pagi ini saya mau pergi ke pasar, pasar daerah, yaitu pasar tradisional di daerah Moga, itu daerah Moga Pemalang, bersama istri saya. Oke, kalau begitu saya mau lanjut berangkat. Oke, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, tonton film-film yang lain-lainnya. Terima kasih. Oke guys, hari ini saya mau pergi ke pasar bersama istri cantik saya kan. Oke, ini sedang melewati pedesaan. Indah sekali tempatnya. Guys, jangan lupa pakai masker biar sehat. Pakai masker. Istri saya mau ke pasar, mau beli sesuatu buat Maulid. Mau 12-an gitu. Ini suasana pasar. Ya. Seribu, kalau kali 10 udah 10.000. Iya, belanjanya banyak. 10. Mundur. Ini kita mau beli manisan dulu, guys. Ini udah di daerah pasar luar. Assalamualaikum, Pak. Hah? Pepaya. Pepaya aja biasa. Nanti masuk YouTube, Pak. Ini manisan apa, Pak? Pepaya. Pepaya. Rasa sama semua ya, Pak? Ya, ada lagi. Cuman warnanya beda warna aja ya, Pak. Ini khas Moga ya, Pak? Khas. Berapa, Pak, 1 kilo tadi, Pak? 30. Berarti saya beli setengah kilo ya. Nah, kalau ini cermai. Cermai berapa sekilo, Pak? Oh, lebih mahal ya. Ini kalau saya mudik nih, iya setengah segini. Saya kalau mudik kan belinya ke sini terus, Pak. Istri saya udah punya langganan. Iya, iya. Terus apa lagi? Lah, kemana istrinya? Kamu beli apa lagi, sayang? Beli apa lagi? Jangan bingung. Karena
Nah ini ada racun kayaknya. Nah itu gak ada, kan 21. Istri saya cuma belanja habis 25.000 guys. Oleh-oleh Jakarta 25.000 aja. Terima kasih ya Pak. Yuk monggo Pak. Bayar. Hah? Udah. Beli kerupuk apa namanya? Mangga. Oke guys, saya sudah di Pasar Moka. Saya mau makan soto. Kalau nggak kemari nggak makan soto, rasanya kurang. Capek-capek sia-sia kita dari Sumatera untuk makan soto aja di Moka. Ya sudah, kalau begitu saya mau menikmati makan dulu, oke? Tuh, mbaknya, bapaknya lagi motongin lontong. Tumpah guys, ini ada isinya, cek, tak cek dulu ya. Lontong, toge, terus ayam, apa nih, sama kerupuk-kerupuk. Ini kerupuk-kerupuk kayak gini nih. Ini Jakarta nggak ada ini kerupuk beginian, adanya sama tukang Jehu. Endes ditemenin sama pengamen jalanan. Temennya Pak Wan. Alhamdulillah habis semua. Tadi ada minumnya air putih atau air teh, tapi biasanya soto cocoknya air teh.